Arya Penangsang sangat dikagumi dan dipuja oleh masyarakat Blora dan sekitarnya, yaitu Cepu, Tuban, Bojonegoro, dan Blora yang dulunya adalah wilayah Kabupaten Jipang Panolan. Menurut Serat Kanda, ayah dari Arya Penangsang adalah Surowiyoto atau Raden Kikin, atau sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar. Ia adalah putra kedua Raden Patah, Raja Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Raja Jipang, sehingga ia bisa mewarisi kedudukan kakeknya.